kepedulian mereka yang dari luar Surabaya untuk ke Surabaya itu menunjukkan embrio wawasan kebineka tunggal ika. Jadi itu harus ada saling tukar menukar di seluruh Indonesia ini, termasuk sekarang dengan melalui pertukaran belajar mahasiswa. Dan pesan yang ingin saya sampaikan sama, pertama mencintailah apa itu budaya, masuk budaya bangunan, mencintai lingkungan hidup, mencintai tanaman, karena itu semua akan menunjukkan pribadi mahasiswa yang peduli kepada lingkungannya, peduli untuk pertimbangan lingkungannya. Jadi dengan demikian dia menjadi orang yang sabar, syukur, dan saling memberikan perhatian, mengingatkan kalau ada kesalahan, sepanjang tidak melupakan diri untuk melakukan pengkayaan keimanan pada Tuhan. Yang ini mudah-mudahan apa yang dilihat di sini menambah bekal untuk maju ke depan, untuk tidak takut. Mungkin di daerahnya banyak pegunungan. Nah, nyatanya pegunungan kalau dikemas tidak menjadi cantik. Jadi menurut saya jangan terlalu pasrah kepada hambatan yang ada. Kita harus mengingat adanya ungkapan bahwa sedikit pun kalau semangat atau secangkir pun kalau semangat akan mampu mengikis penghambatan.